عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, anak-anakku sekalian, yang besar tak ada yang bawa gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaAllah kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam hadis yang diriwayatkan Utsman bin Affan tidak menyebutkan membasuh telinga. Dalam hadis riwayat Utsman bin Affan tidak ada disebut membasuh telinga, Pak Ustaz. Ada di situ. Ada di situ disebut basuh telinga. Tapi air kepala satu dengan air telinga. Coba baca baik-baik. Utsman bin Affan membasahkan tangannya, setelah basah diusapkannya ke kepala, menyambung ke telinga, bukan kepala, karena kepala itu sepaket dengan telinga, kecuali telinganya tumbuh di luar kepala. Muhammadiyah dalam majelis tarjihnya itu yang dia pakai, satu air kepala dengan telinga, nyambung sekali saja. Kalau bapak mau berwudu ikut riwayat ini, sekali saja basahkan. Nah, ini keran air basah sekali, Pak. Sekali saja. Mazhab Maliki begitu. Sedangkan yang dipakai mazhab Syafi'i riwayat Abu Hurairah, air untuk kepala 3 kali, setelah itu basahkan lagi untuk telinga. Basah lagi. Riwayat Abu Hurairah. Makanya solat banyak hadisnya, wudu pun begitu. Asyikal Mustafa, abshir bi